kentangnya sudah pada mulai panen tuh. Ayo kawan, kita bantu Simbah panen kentangnya yuk. Gulung plastik penutup tanaman kentangnya dulu. Baru deh, kita gali dengan tangan untuk mengambil langsung sayur kentangnya. Biasanya, beberapa hari sebelum panen, batang tanaman kentang memang sudah lebih dulu dipotong bolongan. Tanaman kentang yang siap panen rata-rata sudah berusia 120 hari sejak ditanam. Bolangers, tahu nggak kalau dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu sentra produksi kentang di Jawa Tengah? Pantas aja, Mbak Maya sampai rela bersepeda ke sini demi mencari kentang. Banyak dan besar-besar. Oke. Hati-hati, Satria. Tanah untuk menanam kentang di sini memang sangat gembur. Asik, sudah terkumpul semua nih. Sekarang tinggal dibawa Mbak Maya bikin masakan terenak dari Spanyol. Jadi nggak sabar nih bolangers. Ya ini sudah cukup buat masak nanti. Mbah, terima kasih banyak ya kentangnya.